Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Din Sumantri di channel Din Sumantri. Oke. Saya ada di dealer Suzuki Parung dan lagi ganti oli Next Elegant Premium saya, oli garden, oli mesin, sama coba untuk servis CVT, dibersihin paling. Paling kalau ada yang harus diganti dikasih tahu sama dia. Sip, di depan saya ada satu motor yang cukup menarik. Ya, namanya GSX 150 Bandit. Tapi ini yang kayaknya versi adventure. Ya, buat touring. Touring sama adventure beda ya. Touring paling. Kita lihat yuk. Oke, baik ini penampakannya. Ya, ada Hamish Daud lagi pose. Namanya GSX-R. Tapi itu yang GSX-R 150 sama GSX-S. Ribet juga nih. Nah, depannya ada GSX 150 Bandit Powerful Engine DO HC 150cc, 150 ya. Ini penampakannya, ini versi touring. Sip, ada handguard-nya. Ada windshield. Ada windshield lah, keren juga ya. Oh, ini mukanya nih. Ada lampu kecil, sudah lampu senja kali ya kayaknya. Terus ini bawahnya, oke, ini bagian pelek kakinya. Sama kayaknya sama GSX biasa. Ada stiker list peleknya. Ada handguard. Nah, terus mesinnya nih teman-teman, 150cc. Mungkin sama ya sama GSX biasa. Ini bagian kokpit. Kontaknya ada bukan di stang dia, di body, di tangki. Ini speedometernya. Ini mesti tangkinya dia. Udah ada aksesorisnya. Jadi bedanya Bandit sama yang biasa dengan touring tuh aksesorisnya banyak yang touring. Ini bagian mesin. Wah, ada bagian taming bawahnya tuh warnanya kuning, cakep nih. Nah, ini gigi, pergigi namanya. Saya bilangnya apa ya gitu ya. Sip, ini kaki belakangnya. Ini armnya. Ini bannya sama, listnya sama. Oh, bedanya. Wah, bawa tas ya. Ada tas samping kanan dan kiri. Apa nyebutnya saya? Saya nyebutnya tas deh. Sip, ini dia belakangnya. Tapi ini spakbor gede, kayaknya bisa dibuka nggak sih jadi yang kurus itu? Kalau teman-teman lihat. Nah, ya lihat ya. Ini kan gede nih. Kayaknya ini bisa dibuka deh atau nggak bisa buka ya. Jadi versi AC kurus ini nih. Ini kayaknya kegedean spakbor. Kalau memang gitu ya. Ini knalpot nih. Sama dengan GSX. GSX 150. Keder gua nyebutnya. Sip, ini teman-teman dari belakang. Iya, lampu belakangnya full merah semua. Sennya kanan kiri di bawah. Itu dia. Sekilas motor GSX 150 Bandit. Ini kalau dari jauh penampakannya keren gitu. Ya. Saya jarang lihat sih kalau di jalan. Entah kenapa, entah karena tampangnya, desainnya atau apa ya. Padahal bagus. Oke, itu aja sekilas di video singkat ini. Semoga bermanfaat. Kalau harga berapa ya? Kita cek di kertas harganya berapa kira-kira. Nih. Berapa harganya? Wah, ini mau ngangsur. Coba kita cari Bandit, 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 Bandit. No, guys. Exas mau Bandit. Udah. Oh iya, makasih ya. Harganya kisaran 27, masalahnya. Sip, nanti lanjut lagi. Sip, lanjut lagi teman-teman. Nah, ini gambarnya kelihatan nggak? Digedein kayak ini ya. Nah, harganya GSX
banjir tuh 27.155.000. Plus, udah ada angsurannya tuh berapa bulan. Saya mau udah angsur mah, lumayan ini. Yang 35 bulan aja GSX itu DP 2,8 1,1 lumayan ya. DP 5 juta yang 35 bulan 1.050.000. Oke lah, ini yang biasa ya. Kalau yang versi touring nggak ada di sini. Ada Satria Special Edition. Enggak. Sip, kita lihat Elegant Premium saya berapa sekarang? 16 juta. Dulu 15 berapa gitu. Naik cepat juga naik. Oke, itu aja teman-teman sekalian. Sekilas tentang Bandit. Saya enggak jelasin detail ya, saya enggak terlalu paham. Saya lihat dari luarnya aja ya. Nih itu. Nah, itu dia. Cakep. Yo, sampai jumpa. Kalau suka boleh like, boleh subscribe. Terima kasih sudah mampir.